Kita ini sebagai orang beriman tahu, dunia ini akan dilaluin. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama. Berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, kalau dia punya berlian seperti bola basket, kaya gak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas, makin jauh, kelihatan gak? Orang yang perebutkan tanah 1000 kali 1000 meter, 1 hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Padahal kalau dia naik pesawat, hilang semua tuh. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita naik pesawat, kayak gentong-gentong lagi jalan. Penghiasan dunia. Apa yang mau dikejar? Gitu kan? Seorang mukmin tahu dunia hanya fasilitas saja. Untuk mengejar akhirat. Akhirat yang abadi, teman-teman. Akhirat yang abadi, kejar di sana. Waladdarul akhiratul ahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi.